Hello, hi. Okay, hari ni saya nak tunjuk dekat korang messenger bag untuk ladies. So, design bag ni kalau korang nak tahu diberi nama sebagai badge messenger bag. Inilah satu-satunya messenger bag ladies yang menjadi best seller dekat Coach. Sebab apa? Design ni bukan sahaja lelaki, bukan sahaja wanita yang menggunakan, sebenarnya lelaki pun guna bag ini. Sebab apa? Dia tak nampak feminine sangat. So, kalau korang nak tengok, dia menggunakan magnetic closure untuk buka bag ni. Dia bukan stick clip closure yang selalu untuk men's item pakai tu. So, nak buka dia sangat senang. Dia ada satu slip pocket dekat bahagian depan ni. Internal compartment dia agak luas. Senang untuk you guys nak masukkan barang atau nak organize barang. So, dia ada satu slip pocket lagi belakang ni yang mana dia secure dengan button. And last, satu lagi zip dekat tepi ni. Cantik sebenarnya bag ni. Saya paling suka dia punya combination color dia. Nampak luxury tau. And dia ada satu lagi slip pocket dekat belakang ni. Okay, satu benda yang saya nak share lagi. Design ni, penggunaan tali dia macam ni tau. So, tali yang macam ini kebiasaannya digunakan untuk men's collection. Tapi ini digunakan untuk ladies. Antara faktor lain yang saya suka dengan collection ni, kalau korang tengok detailing dia nampak kemas tau. Nampak tak yang ini? Dia punya tulisan Coach dia. And then dia guna penggunaan rust color hardware ni, dia nampak macam vintage. And then yang bahagian depan ni, nampak tak? Cantik, kemas. Tangan saya sekarang ni merupakan Leak Messenger Bag, yang mana kelebaran dia lebih kurang dalam 29 cm, ketinggian dia lebih kurang 20 cm, dan ketebalan dia dalam 7-8 cm macam tu. Ini memang untuk men's, tapi ladies boleh gunakan. Yang tadi, ukuran dia sama juga dengan yang ini. Nampak tak? Basically, kalau katakan collection yang ini untuk lelaki gayakan, tak ada masalah. Jadi, for those yang rasa macam Leak Messenger Bag ni, tali dia tak boleh remove sebab maybe korang rasa macam I nak tukar pakai tali lain, guna yang ini sebab tali dia boleh remove. And then, dia punya fashion dia nampak kepada luxury style. Sebab ladies kan, ini dia nampak lebih kepada sporty look. So, pilihlah yang mana sesuai untuk korang guna. Pilihan warna untuk collection ni tak banyak, ada dua je. Kalau compare dengan yang macam Leak Messenger Bag ni, dia ada variety colour depends pada season dia. Jadi kalau katakan macam season-season lepas, adalah beberapa pilihan warna yang lain. So, for more info, boleh tanya dengan saya. Okay.